mukanya ya. Ya ya. Di kepiting kaya. Ayo, deh. Ayo. Sini. Come on. Layangan gue biasa aja sih. Terus. Jauh. Aduh. Wah. Sain, Patia maaf minta sengaja enggak. Tahu enggak tuh bikinnya pakai berdarah-darah tangan gue? Enggak. Tahu dong kan bikinnya bareng Dodol. Berdarah-darah teriris-iris tangan dan hati gue tahu enggak? Hah? Patia sengaja. Enggak. Lo pikir dengan minta maaf tuh layangan bisa balik bener lagi? Bisa. Gimana? Ha, cepat. Tentu tidak bisa dong. Mana layangan lo? Rusakin sini. Oh my god. Rusakin. Mandi boleh enggak dulu? Tebang halus ya? Aduh. Alhamdulillah lo enggak apa-apa. Hampir aja jatuh. Apa enggak lah? Iya, udah. Yuk, kita ke tempat lomba yuk. Takain. Selamat ayang-ayang Patia. Tung. Yuk. Dah. Kok dadah? Oh, mobil men. Gue harus beli layangan lebih ganas lagi nih. Gede. Lebih sangar. Udah siap lo? Siap, semangat. Layang-layang terbang. Cucu. Udah. Tuh, ya tuh Bun. Layangannya cemong mah bagus juga. Enggak. Tapi dia kan licik, Bun. Bagaimanapun caranya, kita harus bikin cemong enggak bisa ikutan lomba. Fatia, Tan. Kita disuruh ke tengah lapangan. Kita lagi dimulai. Bubun tunggu sini ya. Siap. Terima kasih, Mas. Gak dapet. Tapi ada kemajuan loh hidup gue. Kagak jatuh. Tumben ada tulangnya. Jatuh juga. Emang harus jatuh kali hidup gue ya? Ila, apes amat deh layangan kagak dapet, jatuh pula. Kamu kenapa sih? Ya Allah, jatuh melulu anak saya. Nggak tahu deh, Bun. Pokoknya setiap ngeliat mukanya cemong pasti apes lah. Ya nggak jatuh, ya nyungsep lah. Ya nabrak orang lah, apalah, serah lah. Sebel banget. Udah, kamu nggak usah pikirin. Mendingan sekarang kita siap-siap. Udah mau dimulai tuh. Pengumuman. Untuk semua peserta, diharapkan bersiap-siap. Karena perlombaan layang-layang unik tahun 2012 akan segera dimulai. Ready, Bun. Let's go. Mangat, Se. Sini. Dah, lo ke sana. Angel, Fatia. Angel. Oke. Sip. Oke. Dah. Ya. Siap ya. Satu. Dua. Yeay. Kita ulur. Ayang. Terus, mas. Bun, sekarang kita bagi tugas. Bubun ke sana ya. Aku ulur. Siap. Ayo terus. Tunggu. Ayo, Bun. Angin. Siap.
hebat kamu. Kayaknya ada yang meledak dalam mobil deh. Wah, itu mobil asap ada. Kenapa? Yuk, kita periksa Yomi. Ayo, Kemon. Mobil kompor tuh, kok meledak? Ayo, Beb. Ayo. Pantat panci gosong. Gila. Idenya Bubun tuh. Maaf. Wah, kain Ibu apain itu mobil dalam? Gosong lagi. Hah? Apain? Jangan-jangan Kak Karin sama Tante Niri bocorin mobil Kak Fatia. Jadi tuh ya. Jadi nyuri mobil mau, ha? Enggak ngecek, takut bannya bocor tadi, tapi takut. Kapok, enggak nih kain ibu sama nih, ha? Belajarin kasih mau aja sama aku. Nah, dapet. Sini. Lepasin. Mati aja emang. Ikut. Jalan macam ini itu sih. Wah, ngapain itu? Waduh, seru nih, Beb. Fatia, lo yakin menerbangin mereka? Dong iya, cek. Harus. Enak, emang. Bisik jangan ya. Duh, Cemong, udahlah. Sorry lah, maaf lah, udahlah, cincai lah. Aduh, jangan dong. Fatia, tolong lepasin Fatia. Jangan, ampun. Gimana ya? Bisa enggak? Diam situ. Fatia, kamu harus lepasin mereka. Bahaya kalau kamu nerbangin dia. Fatia, nanti mereka celaka. Udah ya. Ram dan Om, Aida Tante. Aja tenang, Fatia percaya. 100% ini aman. Hah, ya Om? Cak aja. Mulai sekarang! Ya! Cemong! Apa? Cemong! Berat nih ya. Dosa banyak nih. Apa deh lu ngetahuin gue lah, yang penting jangan diterbangin lah, Mong. Ah, ilah.